Welcome to my channel. Aliapi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Halo guys, kembali lagi nih with Kimmy. Aduh, lama banget ya aku nggak bikin Kimmy Vlog. Maksudnya aku nggak bikin konten di situ. Dan juga aku bakal uploadin ini di Aliapi, ya. And hari ini juga aku mau bikin morning routine ya teman-teman, yaitu pas waktu masih sekolah, hari Kamis. Oke, semoga kalian enjoy. Hah, jam berapa ini? Oh, alarmnya udah bunyi sih. Berarti ini masih jam 5 dong. Biar aku cek ah. Aku cek. Oh iya, untungnya masih jam 5. Oke deh, kalau gitu aku mau langsung aja mandi. Dan mungkin nanti aku bakal ngetak kasurnya. Pertama-tama sebelum mandi aku mau pilih baju dulu guys, seragam aku. Hari ini aku pakai seragam, seragam yang hijau ini karena lucu teman-teman. Dan sekalian ada jaketnya. Terus ya kalau buat aksesoris tuh yang mana? Bentar ya guys, aku mau cari. Kalau yang pita kayaknya enggak ada pita putih. Terus headset itu bagus sih, cuma nanti dulu aku mau cari yang lebih bagus. Kalau nggak ada baru deh aku pakai. Ya deh, kayaknya pakai headset pink lucu ini. Oke, udah selesai gini yuk langsung aja kita ke kamar mandi. Oke, di sini langsung aja aku mau taruh baju seragam aku dan aku ganti baju aku jadi baju handuk dan aku taruh juga headset aku di atas meja. Oke, langsung aja kita ke bathtub teman-teman. Kalau udah di bathtub gini, langsung aja aku mau pakai shampoo, aku juga pakai sabun, dan terakhir aku pakai conditioner biar rambut aku jadi cantik dan mulus teman-teman. Kalau buat gosok gigi mungkin nanti kali ya, karena di sini aku mau sabunan dulu. Oh ya guys, nanti aku vlog deh ketemuan bareng teman-teman aku, ditunggu ya videonya sampai akhir. Dan banyak nih yang request dari kalian buat sekolah bareng Layla dan Kim. Aduh, masalahnya gini, aku kakak kelas mereka, jadi aku nggak bisa ketemu. Mungkin waktu istirahat bisa, tapi pas masuk kelas nggak bisa teman-teman. Ya udah deh, ditunggu aja. Mungkin lain waktu aku bakal vlog ketemu Kim sama Layla dan kita sekolah bareng. Yang setuju komen. Oh ya, di sini langsung aja aku mau gosok gigi teman-teman. Habis gosok gigi aku pakai sunscreen, lotion lainnya. Skincare-an aku mau sisiran, lalu aku mau rapiin rambut aku ya dengan cat tokan. Ini aku hati-hati pakainya karena panas teman-teman. Oke, kalau udah selesai gini, langsung aja aku mau ganti baju aku ya. Dan aku pakai aksesoris aku. Sebelum sarapan aku juga mau kasih makan Kelsey. Dia lucu banget. Kelsey, bentar lagi puasa, kamu bakal dibawa pulang ke rumahnya sama apa? Jauh banget kan? Iya, soalnya kata mama takut mengganggu teman-teman. Kalau dianjilat kan batal puasanya. Jadi mau dipulangin ke rumah sama apa dulu. Nanti dibalikin lagi ke sini kalau udah lebaran. Iya, lucu banget. Nanti aku kasih makan. Aku mau pakai sepatu dulu nih. Oke, pakai yang ini aja. Akhirnya udah selesai. Oke, sekarang aku mau ngasih makan Kelsey dulu ya teman-teman. Kelsey, ini makannya. Makan ya, yang banyak, yang banyak. Nih. Kamu makan ya. Suka nggak? Pasti suka dong. Oh iya, aku juga mau gantiin kamu baju karena kamu udah cukup lama pakai baju ini. Aku juga bingung kamu harus pakai baju yang mana. Biar aku sesuaiin dulu. Kalau pakai topi yang warna coklat gimana? Atau yang satunya? Nah, aku lihat-lihat dulu deh. Baju ini sih ya cocok kali sama outfitnya, tapi kayak kurang lucu aja. Kalau gitu aku jadiin pita aja. Dan baju kamu kayaknya, aduh bingung banget. Biar aku pilihin dulu deh. Oh ya, kamu pakai aksesoris itu aja biar lucu. Dan kamu pakai baju rok ini. Wah, akhirnya selesai juga pilihin dia baju. Asik, udah
ambil tas ya, dan aku mau isi tas aku pakai peralatan sekolah, karena kan aku mau sekolah guys. Langsung aja ya. Pertama-tama aku buka dulu tas aku. Kedua aku isi tepa. Langsung aja aku isi HP. Dan aku isi book story, buku belajar juga. Dan selesai deh. Kalau udah selesai gini, aku mau rapiin kasur, karena tadi aku belum rapiin kasur guys. Oke, ini aku sempat main-main karena asik juga teman-teman. Asik tahu rapiin kamar itu. Oke, karena udah selesai, langsung aja di sini aku mau turun sambil bawa tas karena ya udah disuruh sarapan. Kenward pasti udah di luar nunggu aku. Tuh kan dibilangin, ayo Kenward kita ke bawah. Kasian banget dia sudah nunggu aku. Aduh ya, lama banget, aku udah lapar nih. Iya maaf, soalnya aku rapiin kasur sekalian ngasih makan Kelsey dan gantiin dia baju. Ada biasanya nggak seribet gitu? Shh, ini buat konten. Oke teman-teman, langsung aja ini kita duduk di meja makan. Oh ya, by the way, papa udah sarapan lah ya pasti. Kimi, ini nanti mama mau pergi sama Kak Hyubi. Adik-adik kamu juga keluar. Papa juga kerja kan, jadi kalau misalkan kalian pulang, jangan pulang rumah dulu ya, ke rumah temen. Lah, adik-adik pergi? Pergi kemana, Ma? Mereka mama titipin di daycare. Di daycare itu kan banyak temannya, termasuk Hazurai. Nanti sepulang sekolah jangan ke rumah dulu, soalnya rumahnya dikunci. Kamu bisa ke rumahnya teman kamu aja buat istirahat. Oh, ya mama mau belanja buat puasa ya? Stok makanan juga habis sih. Iya makanya itu mama mau belanja. Yeay, gak sabar puasa. Nanti bakal terawih bareng, puasa bareng, dan jalan-jalan sebelum buka puasa. Yep. Every Muslim is so excited for now on. Ya udah cepet makan lalu sekolah. Oke guys, di sini langsung aja aku sama Kenward mau sarapan dulu ya. Sarapan hari ini aku daging stick, kalau Kenward ayam geprek. Lalu makanan camilannya itu roti dan madu karena nggak ada keju. Keju aja habis dan minumannya susu. Oke, kalau udah selesai langsung aja kita taruh di wastafel karena nanti Kak Hyubi bakal nyuci. Yuk Kenward. Oke. Sini aja. Ayo berangkat sekarang. Oke, ayo. Oh ya, di sini berangkatnya sama papa. Oh iya, aku juga mau bilang kalau papa renovasi apartemennya. Ditunggu aja ya buat nge-review. Soalnya belum update juga Waterworld-nya. Aku butuh bersabar lebih lama. Oke, langsung aja kita di perjalanan menuju ke sekolah aku dan sekolahnya Kenward. Dan akhirnya aku sampai sekolah ya teman-teman. Di sini sebelum aku taruh tas, aku mau minum dulu. Dan juga aku sekalian cuci muka biar segeran dan gak ngantuk pas waktu di pelajaran. Jam pelajaran, aduh lupa. Oke, udah selesai. Kita taruh tas kita di locker. Di locker yang paling atas karena itu locker aku. Kalau udah gini langsung aja kita temui teman-teman. Teman-teman aku. Hello guys, balik nih aku. Wah Kimi, sini-sini kamu duduk di sebelah. Gak apa-apa, aku di sini, aku mau berdiri. Oh, makasih Jaislyn. Yeah, no problem girl. Teman-teman, besok kan puasa. Kira-kira besok kalian mau sahur apa hari pertama? Oh iya, kalau aku sahur pertama itu roti dan susu. Kalau aku sahur pentol. Pentol yang hangat pakai kuah kan enak ya. Oh, Jaislyn itu. Kalau aku mungkin nanti bakal pakai spaghetti, aku bakal minta ke mama. Oh iya, guys, temenin aku closing yuk. Sini baris, sebelah sini. Oke. Oke, Kimi. Oke teman-teman, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Bye everyone. Ditunggu ya video pertama aku, Morning Routine edisi puasa. Bye.